Jumlah entrepreneur muda yang masih sedikit di Indonesia harus menjadi perhatian semua pihak, terutama bagi pemerintah. Namun sayangnya, pemerintah masih belum berperan banyak dalam membantu UMKM yang tengah dibangun anak-anak muda di berbagai daerah. Hal ini menyebabkan jiwa entrepreneur anak-anak muda belum teruji dengan baik, sehingga banyak pengusaha muda yang menyerah sebelum usahanya berkembang. Bantuan ini kurang rata. Oh ya? Kurang rata. Kira-kira daerah mana aja? Di luar Jakarta itu masih banyak yang nggak dapat bantuan dari pemerintah. Oh, jadi kesannya selama ini fokusnya hanya di Jakarta saja? Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia. Kota-kota besar. Banyak yang tertinggal. Perlu beberapa langkah untuk menjadi entrepreneur di tengah persaingan global. Pertama, harus punya planning usaha. Kedua, harus paham risiko terkait bisnis yang akan kita bangun. Dan ketiga, menyiapkan mental untuk mengembangkan usaha. Tim Liputan iNews melaporkan.